apa? Armada ketujuh dari Beos Sudirot Ngejaya. Wes bareng-bareng kabeh. Luar biasa, ngarang gede gak umum. Dari barat timur sampai bebarengan kabeh. Gila meh piye iki meh ngonteni. Meh ngonteni piye ngaten kok. Keduluran. Astago, jos. Getting stronger every day. Nah, halo sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masih video lanjutan dari saya ya, yang tadi pagi dari PO Sudiro Tunggajaya menurunkan 11 unit armada untuk via Karanggede khususnya ya, untuk via khusus Karanggede. Bahwasanya hari ini di angkatan reguler sore ini akan ada tambahan 3 unit tim patasnya dari PO Sudiro Tunggajaya. Nah, jadi ini video lanjutan saya. Jadi seharian saya di Ngarang Gede loh ya. Semoga aja untuk informasinya bisa bermanfaat. Nah, untuk unitnya, unit apakah dari tim ATC yang bakalan mengisi di jalur sini? Penumpangnya emang sangat luar biasa sekali buat angkatan reguler sore. Jadi seharian untuk di Ngarang Gede. Yuk, ikuti terus video saya hingga selesai. Saya ucapkan banyak makasih juga buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya hingga berkembang besar. Wah, ini sidane. Wah, ini jam 3 sore ini loh. Jam 3 sore unitnya sudah masuk nih dari PO Sudiro Tunggajaya. Satu unit armada ini. Nih, jam 3 unitnya sudah masuk nih. Luar biasa. Basek lur. Karena untuk hari ini itu banyak ada tambahan unit armada nih dari Agam. Penumpangnya juga kurang, urun teko. Ini penumpangnya sudah diinformasi dari tadi, ternyata ada yang belum datang juga. Aduh, jadi buat teman-teman diinfokan kalau sudah ada info dari agen itu bisa langsung merapat ya, karena untuk estimasi menunggu penumpang itu enggak lama, hanya kisaran 5-10 menit saja. Ini penumpangnya baru datang sebagian ini. Ini ya, ada tempat seat yang tembok, jadi harus krunya sendiri untuk mengatur, lihat manifest yang ada di itu ya, nengon tiket. Kalian kalau Mas Dut masuk, nggak muat lur. Jadi krunya dewe sing yang membagi ya. Soalnya kalau Mas Dutnya susah masuk deh. Kita masih menunggu berapa ya? Berarti masih ada 5 armada. Oh, 7. Masih ada 6. Berarti masih ada 6 armada ya. Soalnya ini armada pertama. Soalnya angkatan sore hari ini diisi ada 7 unit armada. Luar biasa. Mas Kaleng tambah lemu. Ini yang dari barat sudah mulai masuk. Pak Nantar. Halo. 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 Iku unit tambahan yang Polres iki sapa ora seso? Lek ana lek yo ning Polres ana. Nah, ini penumpangnya ditunggu-tunggu dari tadi, ternyata belum sampai di agen juga. Alhamdulillah ini penumpangnya ternyata baru datang. Wah, walaupun dekat ya lur ya, walaupun dekat dengan agen, dari agen kalau estimasi keberangkatannya itu harap bisa lekas berangkat ya, jadi kan nggak harus menunggu armadanya ini ya. Oke. Mister Kaleng
tahu. Langsung menuju ke Merak seri I yang karang gede. Iya lor, barang bawaannya sampai dibawa pakai brondol. Wis ngereca penumpang dari SDC. Nah itu di Rivarat ada si Warai. Warai ini juga biasa mengisi seri I untuk dari Merak ini. Sama wah jadi keras-kerasannya sama Danai. Itu paten untuk serinya. Nah ini dari Barat, unit dari PO Raya sudah masuk di Ngarang Gede. Berarti bisa dibilang jalurnya lancar karena jam-jam segini sudah masuk di Ngarang Gede. Ini lho penumpangi Ngarang Gede ora umum. Ini semuanya menunggu unit armada. Ini soalnya sebentar lagi bakalan masuk lagi unitnya. Nah ini tim bantuan sudah masuk si Kumara dari Agam Tunggajaya. Ini baru satu unit armada dari Agam. Soalnya nanti ada 3 unit Agam nih yang bakalan ikut membawa penumpang di Karang Gede. Nih Agam Tunggajaya ini unitnya fresh pokoknya. Penumpang yang ngantri, ngantri masuk, tapi untuk jatah unit ini berantah berapa? Ini A2 berarti untuk mengisi jalur top muncul. Muncul ya. Ini penumpang-penumpang Karang Gede. Ini unit tambahannya ada Agam Tunggajaya. Untuk livery dari Agam ini masih fresh semua ya lor ya. Ini Bayu. Ini Agam Tunggajaya SR3. Luar biasa new HD. Jadi bisa dibilang sangat luar biasa sekali. Ini unit-unit tambahan sampai diturunkan untuk mengisi jalur Ngarang Gede ya. Wah, panas sih. Ini dia SR3 Pesona Single Blast. Kita tunggu untuk keberangkatannya. Dan ini baru 2 unit, berarti masih ada 5 unit lagi yang bakalan masuk di jalur Karang Gede khusus dari PO Sidiro Tunggajaya. Ini Mbak Endah selaku agen dari Karang Gede lagi ada pengecekan penumpang dulu. Nih si Kumara dari Agam Tunggajaya itu Mbak Endah, soalnya ada tempat seat yang tempuk. Nah ini ya si Kumara ini Mercy 1625. Wah pernah tak single glass yang ngentang-ngentang aja. Oke, penumpangnya dari Ngarang Gede masih banyak banget yang belum diberangkatkan. Ini walaupun dari unit Agam tetap dapat snack ya. Semuanya dapat snack sama, fasilitasnya sama, tapi yang membedakan nggak ada seatnya aja. Untuk masalah snack dan makan tetap sama. Nah, itu langsung disusul sama Mijigan, si Jenong Avante dari PO Sudiro Tunggajaya. Apolos ini berarti mengisi untuk rute ke Muncul ya, Muncul via Karang Gede. Oke, kita merapat dulu. Pokoknya nanti 7 unit armada semuanya full seat tanpa sisa. Nih, si Jenong Avante
deh. Jadi jangan sampai salah naik. Jadi untuk di tiketnya bisa dicek dulu sebelum keberangkatan ya. Dino, mana? 063 063. Seksi sekarang baru? Eh? Kayak apa kayak burik ya? Wah. Jares, di belakang Jares. Iki sampai ki penumpang, driver sampai ki. Maggi. Mas Maggi yo, aku lupa ya. Ternyata Mas Maggi yo. Wah. Ini drivernya ada Mas Maggi, ternyata aku lupa yang tadi loh. Kita ambil support dulu. Di belakang sudah susu CT, sudah 3 unit ini berbarengan. Mas Maiki ini pernah sempat bareng ikut ambil rilisan pas waktu di Laksana. Lupa-lupa ingat karena jarang sekali ketemu sama beliau. Mas Maiki ini ternyata dari berat juga ada kulen ini. Wah, agam tuh nggak jaya. Oke, masuk. Beh. Wes bareng-bareng kabeh. Luar biasa ngarang gede. Ora umum. Sampai bingung ngonten nih. Wah, ini ada tempis ka juga iki, wes. Bareng kabeh iki. Wes ra umum. Dari barat timur. Wah, Mas Danan ternyata neng. Oke, masuk. Kumara. Kumara jalan duluan, wes. Ka umum. Dari barat timur sampai bebarengan kabeh. Jos. Mas Maiki. Oke, ini disusul sama awakwa OS. Tekone bareng kabeh lur. 7 unit dari timur, dari barat ini sudah 2 unit. Iki lah meh piye iki meh ngonteni, meh ngonteni piye ngaten lho. Ini F. Oke. Itu ada Mas Teguh itu Jares itu kuat. Tuh, ternyata penumpang sudah pada masuk semua dari sana. Saking unitnya tekannya bareng-bareng kabeh. Wah. Duh, nggak tahu Mas Teguh. Ais gak apa-apa. Oke lor, itu di balik kemudian ada Mas Teguh itu. Si Jares dari Agam Tunggal Jaya. Wah, susu buri ini sisan. Wah, tetap tiduran. Astago, jas. Wes. Aduh. Jas. Tetap. Iki agama neng lor. Wah, iki full agam ini. Agam 3, regulernya 4, 7 unit armada. Ini mulvey. Wes. Mas. Ya, ini mulvey dari Agam Tunggal Jaya ya lor ya. Jadi ini armada ke 6 7. Guys. Nyantai bingung gitu ini. Penumpang-penumpang orang gede secara umum mau kan. Guys, gak bisa berkata-kata. Semoga bisa selalu memberikan pelayanan terbaiknya kepada konsumen-konsumen. Ini
nih ya. Dari agamnya masih fresh semua ya lor ya. Ini dulu juga sempat ikut ambil rilisan juga ini sampai dari unit agam ini. Wes, langsung diserbu. Bagas ini los sampai penuh kabeh ya lor. Bagas ini full kabeh, penumpangnya juga full alhamdulillah. Ngalamun. Nice, kita tunggu untuk keberangkatan dari Agam Tunggajaya Mulfai. Ini sebaiknya juga lagi wisata ke Bali juga ya dari Agam. Ini dari si Awakwa. Awakwa ini hari ini mengisi syariah. Wes, kita pantau dari sini aja. Kita tunggu untuk keberangkatannya, wes. Ngetan ngulon terus malah nih, wes. Si Awakwa itu ada Rosalia Indah juga dari barat, wes. Jam-jam sibuk antara jam 3 dan jam 4 ini, wes. Mbak Indah sudah naik ke atas, sudah ada pengecekan penumpang ya. Soalnya penumpangnya penuh semua, takutnya ada yang salah naik itu nggak enak nanti berarti. Basuni. Apa? Sudah terakhir dari Agam Tunggajaya by Sudiro Tunggajaya, armada ketujuh dari VO Sudiro Tunggajaya.